Welcome back to Sister 50 kali pada balik lagi bersama gue di Zure teman-teman. Kali ini kita akan main GeoGuessr lagi coy. Dan kali ini gue akan mencoba untuk mencari Kebaca gak? Alpha, bukan Tiha, tapi Alpha Mart ya teman-teman ya. Siapa yang sering ikut sama emaknya ke Alpha teman-teman? Terus minta beli Kinder Joy sampai nangis. Saya? Iya saya. Dulu tapi kita kali ini akan main game tebak lokasi daerah dari petunjuk Alfamart, teman-teman ya. Jadi sebelum kita mulai mencari Alfamart ini, kita akan berdoa dulu, teman-teman ya. Al-Fatihah. Amin. Alfa pertama, coy. Nah, kayak gini nih. Gambaran-gambaran dari Alfamart yang ada di Indonesia, pasti ada yang namanya gubuk gitu ya. Tempat kaki lima. Terus ada ninja. Mana ninja, guys? Apakah ini ninja, teman-teman? Lagi mencari mangsanya ya. Mangsanya ada di sebelah sini. Lagi diliatin. Dan sayangnya gue nggak bisa masuk ya. Padahal gue pengen masuk, guys. 46 Pateten. Di mana nih? Apakah ada teman-teman di sini yang pernah ke Alfamart 46 Pateten? Komen yang pernah ya. Gue pengen ke dalam mau beli Kinder Joy, mbak. Mau beli Kinder Joy. Gue tahu, guys. Gue belajar dari pro player GeoGuessr. Kalau ada tiang listrik yang simetris seperti ini, tandanya ini di luar Jawa, teman-teman ya. Nah, kan ada Indomaret kan. Kenapa di dekat Alfamart pasti selalu ada Indomaret, guys? Pasar Winenet. Sampai gue harus nanya Bang Ciko nih, kayak pro player GeoGuessr nih. Bang Ciko, tiang listrik simetris daerah mana Indonesia? Minta bantuan pro player gitu. Gak boleh, guys, kita harus bisa dengan usaha kita sendiri ya, teman-teman. Jangan mengandalkan orang lain, coy. Ada Indomaret dan ada abang-abang Indomaret lagi nyapu di depan ya. Ada Kang Parkir. Selalu ada, coy. Lihat tuh, ini Kang Parkir nih, gue yakin. Ninja nih, teman-teman ya. Klunya kita bukan di Alfa kalau nggak di Indomaret. Pasti ada di spanduk-spanduk kaki lima di jalan nih. Di warung-warung kayak gini nih. Warung Madura nih, guys. Yang kalau tutup kiamat doang ya. Gue harus nanya sama abang-abang ini kan. Tadi ngikutin mulu nih mobil. Motor maksud gue. Gue maju sedikit. Diikutin. Gue maju sedikit. Wah, begal nyanya nih. Gak boleh, kita berburuk sangka mulu udah, guys. Gak boleh, guys ya. Dan gue melihat ada suatu tato yang sensor. Coba ke arah sebaliknya, coy. Kita balik lagi ke Alpha yang awal. Oke, gue ke arah sana. Siapa tahu di arah sini gue menemukan suatu petunjuk, teman-teman. Petunjuk yang sangat spesifik itu di mana, coy? Pasar ya, pasar, teman-teman. Ini ada gunung, brother. Deket gunung. Oh my god, mana sana aja. Bukan Jawa ini. Pasar Winenet, Bitung. Beneran pasar. Kita ditaruh di pasar, guys. Ini kalau gue lawan pro player, gue udah kalah duluan sih, guys. Ah, ini dia nih. Pasti ada nih di sini nih. Mana nih? Gak ada. Saya butuh petunjuk. Pangkas rambut Madura. Woi, guys, gue nemu kecamatan Antembaga, Kota Bitung. Gile, saking gue maraton nih ya, gue sampai nemu Indomaret lagi, guys. Winenet. Tapi kenapa Indomaret mulu yang ketemu ya? Padahal kita kan clue-nya Alfamart ya. Mohon maaf nih, ada gereja, coy. Jangan-jangan daerah Manado, guys. Manado nih. Nah, ini dia Bitung, teman-teman. Alhamdulillah. Beneran deket Manado ternyata ya. Let's go. Pasar Winenet Bitung. Ah, di sini. Nah, ini Alfamart ya, guys. Apakah betul di sini, teman-teman? Alamak, salah. Ternyata Alfa yang sebelah sini dong. Iya, deket Indomaret tuh ya. 300 meter, guys. Nanggung banget gak sih? Kita ke nomor 2, teman-teman. Loh, ini gelap banget. Super suram banget tempatnya ini. Apa? Tiba-tiba ada Ganjar Mahfud. Ada batu kayak gini, guys. Di Bali, gak sih? Kalau kalian kebuka map, dan map itu ada tempat-tempat yang kayak batu-batu kayak gini, guys. Biasanya di Bali, guys. Asal suram banget, guys. Gelap banget, guys. Nah, tapi tadi gue spawnnya di sini dong. Di Indomaret dong. Ini bagaimana? Gue spawnnya di Indomaret, guys. Depannya Alfamart, bener sih. Tapi kan kalau kita kan Alfamart, ya. Kenapa? Kalau ada Alfamart, pasti ada Indomaret, gitu. Tuh, guys. Bali udah ilmu mahal nih, ngetin nih. Banyak banget bendera PDI lagi di sini. Nah, ini Masjid Kintamani Bali kan, fix Bali, guys. Masjid Al Mujahirin Kintamani Bali. Gue tahu Kintamani Bali. Tuh gede banget, coy. Bali lagi kena pemadaman lokal gimana dah? Gelap banget, gelap. Indomaret Kintamani, guys. Apa jadinya di sini, guys? Kalau kita nyarinya Alfamart pasti ketemunya Indomaret. Kalau kita nyarinya Indomaret pasti ketemunya Alfamart. Selalu bertentangan ya hidup kita itu ya. Indomaret Gunung Batur. Kok namanya Indomaret mulu ya? Alfamart Ulun Danu Batur. Apakah di sini? Tapi nggak ada Indomaret ya, guys. Tadi gue lihat di sampingnya ada Indomaret loh. Nah, ini Alfamart Panelokan Utara. Tapi nggak ada Indomaretnya juga, guys. Nah, ini Indomaret Kintamani. Alfamart Kintamani. Gue dipermudah, guys, hari ini, guys. Karena gue pakai baju ini. Tadi kita spotnya bukan di Alfamart. Di depan Indomaret. Dan gue ada mbak-mbak lagi ngapain ya. Berarti bukan di sini, guys. Kita kena scam ya, Indomaret itu kita. Berarti 4 meter doang.
Kayaknya gue udah bisa menyaingi pro player sekarang nih. Lihat tuh, Indomaret di depan 4 meter doang. Cuma 3 langkah coy. 5.000 poinnya anjay. Alpha Erta. Alphanya kena glitch coy. Alpha Earth. Gue pengen masuk dah. Gue pengen kenalan sama mbak-mbak kasir ya guys. Rata-rata mbak-mbak kasir Alpha cakep-cakep ya. Kantor wali kota, kota Sorong. Sorong di mana ya? Gue lupa lagi. Sorong. Oh, Papua. Gue abis itu ganti baju deh guys. Gue pengen membuktikan apakah gue beruntung karena gue pakai baju ini. Provinsi Papua Barat Daya. Bener. Di Sorong coy. Sorong di mana ya? Oh, ini nih. We are the champion. Di Sorong lumayan rame ya teman-teman ya. Gua kira awal tuh Papua tuh agak sepi-sepi gitu loh. Siapa yang pernah ke Sorong atau enggak dan tinggal di Sorong, komen guys. Oke, kita balik ke tempat awal. Kita balik ke tempat Alpha tadi. Bukan Alfamart tapi Alpha Earth. Ngebug guys, ngebug Alphanya. Indomaret Malawi. Malawi, bukan ya, itu Indomaret guys. Ya kan, seperti biasa kan. Gitu tuh pasti tuh ketemunya malah Indomaret ya. Astaga. Alfamart Basuki Rahmat. Gua kesini ya teman-teman ya. Salah. 1,4 km guys. Oh ini di iya, Alfamart Remu, namanya Remu guys. Namanya kayak nama-nama wibu anime gitu ya. Di keempat ini gue akan ganti baju teman-teman ya. Gue akan membuktikan apakah baju ini benar-benar meningkatkan keberuntungan gue atau tidak. Aku sudah balik dengan baju baru. Okay. Alfamart keempat, Batu Cermin. Belum tahu itu di mana. Batu Cermin tuh banyak ya, daerah gue juga ada. Kayaknya itu daerah Batu Cermin namanya. Lagi ada barang nyampe nih teman-teman. Temen gue soalnya ada yang kerjanya di Alfa ya teman-teman. Jadi gue tahu nih gimana prosedural kerja di Alfa coy. Jalannya bukan jalan aspal, masih bebatuan lah. Ih, pemerintahnya. Jalan Wae Kesambi Coang Dereng. Ah bener nih, jangan-jangan baju gue emang meningkatkan keberuntungan yang tadi guys ya. Jadi susah nih. Udah mana jalannya batu-batu gini, ada anak SMA. Cabut lu ya weh. Eden, Jalan Wae Kesambi Buko Komodo NTT guys. NTT di Komodo. Ih gue nemu guys ternyata guys. Ternyata emang bukan karena baju gue, tapi emang gonya yang jangan sombong badan. Pasar Wae Kesambi gue Batu Cermin. Ada di NTT, di daerah Komodo guys. Ini kan Komodo. Nah ini baru bagus jalannya. Tadi jalanannya bebatuan gitu bro. Labuan Bajo NTT Komodo Labuan Bajo. Ini dong. Ah ini Pasar Rakyat Batu Cermin. Ilmu mahal nih guys. Liatin gue cari lagi nih. Titiknya gue akan titikin di tepat Alfa depannya coy. Nah ini Alfamart Friends Nala. Bukan. Tadi tuh dia namanya Alfamart. Balik ke tempat awal. Alfamart Batu Cermin. Berarti daerah sini. Mister DIY. Tadi kayaknya gue ngeliat ada. Di samping ada Optik Internasional. Optik Internasional. Udah GG Gaming lah. 5 meter coy. Ayo kita telepon Bang Ciko guys. Kita tantang dia lagi. Woy Bang Ciko, gue udah siap nih. Gue udah jago sekarang. Nomor 5 guys. Alpha lagi. Namanya Office Cianjur. Gue sering lewat sini teman-teman. Gede loh Alphanya loh. Mana ininya lebar banget lagi ya parkirannya ya. Jarang-jarang soalnya guys ada Alfa yang parkirannya luas ya. Paling Alfa Midi kan, tapi ini Alfamart loh. Cianjur, Alfamart Cianjur. Gue mencari clue lagi. Cianjur tuh kan di Jakarta, Bogor, Cisarua, Cianjur. Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Sukabumi, teman-teman. Ah, Sukabumi di bawah. Lah. Ini Sukabumi apa Cianjur? Stasiun Cianjur, guys. Deket stasiun Cianjur gak, guys? Ada enggak yang rumahnya di Cianjur? Komen, guys. Indomaret Cang. Indomaret kan ketemunya kan? Kita ke tempat awal lagi. Ini Alfanya, namanya Alfa Office Cianjur. Oke. Okay. Berarti Cianjur dong, ya kan? Jalan Raya Sukabumi, Cianjur, Warung Kondang. Ah, ini Pasar Warung Kondang, guys. Dekat sini nih. Oh, ini Alfamart nih. Apa jalan-jalan nih, guys? Kita akan guys depan Alfa ini, guys. Di depannya bubur ayam khas Cianjur. Gimana tuh? Bedanya apa sama bubur ayam dekat rumah gua? Salah. 2 kilo. Kantor cabang Alfamart. Gue ditaruh di kantor cabangnya, coy. Yaudah, awal teman-teman. Thank you, teman-teman. Gue suruh jangan lupa subscribe. Jangan lupa juga like. Kalau kalian masih gudang ini, teman-teman. Next time kita tebak daerah dari lokasi apa lagi, guys? Ini ada yang komen. Bang, tebak daerah dari lokasi rumah Padang, bang. Rumah Padang. Bang, tolong dari terminal bus. Terminal bus, gak tuh. Oke, nanti kita coba ya. Bye.